Lanjut, Bang. Lanjut. Apa lah? Habibah, pokok miko ke apa? Abang. Kami menerima 10 hari. Inyo peka maka umrah 10 hari. Apa umrah 10 hari itu? Langkan ibu pula. Cito dok Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kami bisa gabung untuk pengajian kembali wirid kita. Dan mohon maaf potang agak awal apa namanya? Tutik sebontau karena Amak juga harus mendampingi anak-anak kami yang kami tinggal, modulnya harus sekolah. Kami poin untuk umroh itu sebenarnya lah berencana lama dengan travel. Kebetulan travel yang kami ikuti adalah travelnya kawannya Abang. Awalnya tawaran travel itu 10 juta untuk pay umroh dengan 9 hari. Jadi itu kan 12, nah, kan diralat kan. Disulut. Ya, karena tawaran 10 juta tuh rasanya dek kami bisa untuk ikut. Nah, paling tidak awal tawaran itu hanya 2.500.000. Lah dapet tanggal berangke baru dilunaskan. Nah, jadi sebenarnya bukan dek banyak piti, bukan. Tapi dek alhamdulillah uang tua yang di Bangkinang masih ada janji jo anaknya kan mambok dua uang anaknya yang ulun dibo. Ya kan abangnya badi adio balimo yang hidup, satu kan almarhum yang paling bungsu. Jadi ada buat dua di abang yang ulun dibo. Adik-adik yang lain lah, itu awal mulanya. Nah, karena ada tawaran yang ringan, akhirnya kami bersembilan, pai. Sembilan keluarga abang, ete-ete, jo, adik ama, alhamdulillah kan. Ada yang lapona poi, ada yang monopona poi. Jadi judulnya sebenarnya ama ayarin ambu anak dan ingin abang jo mendampingi. Antu is ndak kan mau tinggal. Kalau Bang Pai, Iis harus Pai. Nah, jadi itu mulo sebenarnya bukan karena banyak uang, tapi karena ringan biaya yang ditawarkan oleh temannya Bang. Mulonya kami direncanakan berangkat Juli, Agus. Habis itu kami ndak terlalu harus pai bulan apa kan. Juli Agus itu kan tahun ajaran baru, tidak mungkin meninggalkan anak di awal-awal sekolah. Jadi santai aja di bawah kota pai. Kalau ulun tidak apa dah, malah direncanakan Oktober. Tapi rasulullah ya Allah, kami harus berangkat di September. Nah,
enggak jauh banyak berencana, bersiap persiapan sederhana, enggak lu sesobek ke mana-mana gitu kan. Karena memang bukan untuk ibadah umroh tuh bukan untuk dipamerkan ataupun enggak. Ini memang awalnya abang ingin mendampingi Wang Tuo. Wang Tuo nak membawa anak dan Higis ingin ikut suami. Nah, itu aja judul cekat. Alhamdulillah kami berangkat di hari tanggal 3 boleh ke Jakarta. Di Jakarta kami nginap satu malam supaya tak terlambat ke bandara untuk ke Mekah. Nah, alhamdulillah dengan 12 hari itu kami pertama turunnya di Mekah. Nah, kalau besok ama-ama nak umroh, ancaknya bagusnya yang utama dulu. Jadi kalau ditanya kemana wak pertama turun, jadi fokus wak umroh yang utama itu dulu. Jadi sampai di Mekah, kami ihramnya di dalam pesawat. Ya. Perjalanan 9 jam, alhamdulillah lancar. Sampai di Mekah agak malam, kami dikasih waktu istirahat sebentar. Kami dapat hotelnya sekitar jarak 600 meter dari Masjidil Haram. Doke, jadi bisa jalan kaki. Kalau uang azan komat sampai, jadi insya Allah bisa jamaah. Tapi kondisi kini, ini barat kan lalamu tutup muka. Sekali buka condo haji joti ai. Jadi umroh tuh ndak saketek do banyak. Jadi cara aman pai ka masoji supaya dapat tompe dan ndak ditutui di uang pintu 2 jam sebelum salat awak lah dalam Masjidil Haram. Jadi kalau subuh is jam 2 memang lah bangkit dari hotel. Tuh tengok tolak ni nyoba buka pintu. Nyoba saya jalan kaki. Ada pembatasan dari polisi yang ada di situ. Tak condo dulu tak bisa masuk ke semua pintu. Kalau kini dibatasi. Bagi yang ihram itu khusus pintunya. Jadi kalau hanya solat biasa, hanya untuk iktikaf biasa, tak bisa satu pintu ke ihram. Jadi memang orang-orang yang umroh yang diutamakan pintunya. Dan yang boleh sholat dekat Ka'bah itu yang pakai baju ihram. Kalau yang laki-laki, kalau tidak pakai baju ihram, itu biasanya dekat staff yang lain. Karena lebih mengutamakan. Selama itu kan sepi, ya kan? Nah, kalau terlambat pernah sekali, agak setengah jam lah sebelum. Kalau subuh kan ada rezan pertama jompe. Itu sodo pintu lah tutui. Jadi bakulilong sampai pintu paling ujung. Bisa lah kak sekilo atau 2 kilo berjalan untuk mengalilong mesoji itu. Abang kono sekali. Jadi masuk pintu kau lah tutui. Haja. Itu ke belakang lain ya. Jadi memang pai umroh, pai haji memang butuh tenaga. Jadi di situ kami rasakan jawaban kenapa pemerintah membatasi usia. Batas hanya lebih dari 65 itu tidak diperbolehkan karena memang berat. Di situ suhu 48 derajat Celcius. Bapak Yong pun awak, Batodo pun awak di gedung, tapi hawa anginnya tu condo dalam oven. Nah, jadi sebenarnya tujuannya utamakan yang ibadah umroh, jangan memaksa diri. Karena ada rombongan sebelum kami itu turun pertama Madinah, itu kan beribadahnya berlebihan, sedangkan ibadah umrohnya belum dilaksanakan. Sampai fasenya di muka domam sodo. Nah, ibadah utamanya terkendala. Jadi di muka tak boleh, di Mekah, Madinah tak boleh memporsir. Ya, kalau harus dikasih waktu untuk istirahat. Karena 48 itu banyak yang batuk, bibir kering, banyak yang demam. Nah, jadi harus pandai membagi waktu.
harus rajin minum. Alhamdulillah di masjid zam-zam semuanya. Kalau di Masjidil Haram, baik dalam bentuk keran ataupun yang kayak dispenser itu air zam-zam sodo. Jadi kadang jamaah tak mau minum takut ke toilet karena takut pintu tak takonam gitu kan. Nah, jadi banyak yang batuk segala macam karena kurang minum tadi. Memang harus dengan tenaga yang lebih. Itu kami sebelum pay pakai counter pen, pulang pakai counter pen karena lumayan cuaca. Terus banyaknya jamaah orang Indonesia yang kecil-kecil. Nah, banyak yang memaksakan diri untuk menyentuh Ka'bah. Itu memang tidak dianjurkan. Kalau untuk memaksa diri sampai mencelakakan diri kan tidak benar ya, Baya. Karena ibadah itu bukan untuk membuat diri awak susah gitu. Ada orang yang terlalu memaksa diri untuk mencium Hajar Aswad. Padahal sebenarnya ibadah umroh itu tidak pada Hajar Aswadnya. Tapi yang banyak awak tengok, jamaah-jamaah awak terlalu mengutamakan mencium Hajar Aswad dan tidak memperkirakan keamanan. Nah, terimpit-impit, memaksa diri. Karenanya kini memang seperti musim haji pun di daerah Ka'bah itu pun tidak ada sisi yang kosong. Tidak putui-putui jamaah. Aiko datang, besok ada yang datang, tidak putui-putui. Jamaah Indonesia tidak putui-putui. Jamaah Turki seluruh negara makin hari makin padat. Sodo uang pai umroh. Dan banyak kami temukan yang terlantar dek kelelahan tadi kan. Ayo taduduk itu ndak canda polisi di Indonesia dong. Batau duan uang dulu ndak. Nah, taduduk segitu. Jadi kalau memang tidak mampu, jangan maksakan diri. Di situ ada tawaran kalau yang tidak kuat untuk tawaf disediakan jasa, ada tukang dorong. Nah, kalau misalnya memang maso tua doang tua yang harus poi, jangan dipaso untuk berjalan sendiri, pakailah jasa orang dorong itu. Memang butuh modal biaya untuk selama tawaf sampai sa'i itu ada sekitar 150 rial. Satu rial tuh sampai ibu mati ya bang. Jadi uang tua kami petang koduanya kami bawakan kursi roda. Jadi tidak memungkinkan anaknya mendorong karena harus ibadah utama juga kan. Nah, jadi itu salah satu sarana yang disediakan di situ. Rial. Bapak deh bang, sampai atu ibu ya. Sampai atu ibu. Sampai hati ibu untuk tawaf dan sa'i ya bang. Tawaf 1 rial, sa'i 1 rial. Ah, jadi 2 tui. Kalau petang ada tawaran dari travelnya, kalau mau dampingi dari hotel ke masjid dan kembali ke hotel tuh pitiawak 1.5 juta. Kalau tidak tolok untuk membawa diri, lebih bagus kayak gitu daripada memaksa diri. Karena ada petang yang rombongan kami itu memaksa diri sampai kejang-kejang ibu yang nini aduh tidak tolok bentuknya di kami. Rupanya ada sakit Parkinson, memang penyakit saraf. Jadi sebenarnya kan dalam beribadah tidak boleh memaksa diri ya ba. Dalam tawaf itu boleh beristirahat, dalam sa'i boleh beristirahat. Yang penting hitungannya pas. Kemudian kalau di tawaf harus dalam keadaan suci. Jadi wudunya harus tetap dijaga. Kalau yang di dokek Ka'bah enggak terlalu jauh putarannya. Tapi kalau yang kursi roda kan di ate do. Itu lumayan lowe kan. Tapi kalau sa'i nggak perlu ya ba, wudhu ya ba. Kalau batal wudhu nggak apa-apa ya ba.
Nah, banyak jamaah itu yang kami rasakan petang, mungkin besok kalau mak-mak poin insyaallah. Kalau enggak kuat langsung selesai sa'i sampai tujuh, lebih baik menepi istirahat. Nah, kadang ketua rombongan lupa kalau rombongannya banyak orang tua. Jadi betawinnya sampai abi. Kami yang muda aja itu agak berat petangnya, Bang. Agak berat. Akhirnya kami tanya, emangnya sa'i enggak boleh istirahat? Boleh. Tapi ternyata kan mutawif kami itu menyelesaikan kali. Nah, sudah sekali. Padahal boleh di sisi-sisi tompek sa'i itu kan ada zam-zam. Oh, boleh menepi untuk minum. Kalau konek ama-ama, boleh duduk segontau. Lado tenaganya, ansulo balia. Yang penting hitungannya topek. Cukui. Nah, jadi memang tidak boleh memaksakan diri dalam menyelesaikan ibadahnya. Sebenarnya mau 14 hari, 12 hari, umroh itu sebenarnya sa'i selesai. Karena kan niat kita tuh, yang utamanya cuma selesai sehari. Jadi sisanya untuk itikaf, sisanya untuk beribadah, untuk ziarah. Kadang travel itu menyediakan tur, pengen jalan kemana, 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 kemana gitu. Nengok gua Hira lah katanya. Apa Jabal Sur segala macam gitu kan. Jabal Rahmah, Gua Sur, tapi kalau Iis lihat itu hanya tambahan. Jangan memaksakan diri untuk hal-hal yang tidak wajib. Manfaatkan waktu. Kami petang di muka sampai hari pertama untuk umrohnya. Hari kedua istirahat, jadi iktikaf masing-masing. Hari ketiga dibawa tur. Hari keempat siap-siap ke Madinah. Nah, di Madinah kayak gitu juga. Hari pertama sasarannya ke Raudhah. Nah, ke Raudhah itu ada jadwal. Orang Indonesia itu pakai jadwal. Jangan ke Raudhah sendiri. Kalau kini ada aturan ke Raudhah harus mendaftar. Tak boleh, tak condo dulu dah, bisa bilu aja. Ada yang daftar online, kalau orang Indonesia harus ikut jadwal rombongan. Tak bisa nyelonong-nyelonong masuk, itu yang diatur kini. Karena pandemi COVID itu dibatasi, jadi tak condo dulu, bisa di mana saja, kapan saja, tak bisa. Memang harus dibagi waktunya. Laki-laki yang enak. Nya bisa sholat di Raudhah. Nya di situ sampai sholat. Kalau mak dulu bisa aja kan. Yang penting sudah sholat subuh, nyu duha, basusunlah situ. Kini tidak boleh. Nah, dia do harus daftar online atau ikut rombongan. Ikutin aja dari rombongan. Ini tidak bisa mandai-mandai. Dan jamaah yang ikut kami petang ada yang tersosek soalnya bang. Tak pulang-pulang dolar pun yang kosan, kosan ni masa uji je nyong, tak tentu jalan pulang, tak tentu jalan pulang. Jadi memang kalau tak yakin mengingat pintu, tak yakin di mana arah hotel, jangan sendirian. Paling tidak duo batigo. Nah, kini kan lado HP. Nah, wajib ada HP, jadi bajonji di mana, menelpon di mana. Is jawabang cen itu, because itu ye, situ ye. Jadi kalau di Madinah tidak terlalu luas, di Masjidil Haram yang sangat-sangat luas. Dan tak sodo pintu doh, tak buka. Payok ke pintu ko. Tutup je deh. Payok ke pintu ko, tutup je deh. Lah siap dia sado, masih bangun ya sudah. Masih bangun juga. Mak dah selesai dah. Kami ke enam baru bangun doi. Waktu tulah bangun amak itu kami pakai gak dulu. Dan kini adol kan dua bangun ni. Ya, dah abi abi. Memang dibangun. Banyak tahu. Banyak tahu. Banyak pintu masih dilarang gaya dia. Banyak. Cuma memang jauh berbeda yang tahun 2010 kami bisa masuk di mana aja. Kini kalau pintu 79 khusus yang pakai baju ihram.
Kalau perempuan bisa di mana saja, karena di karena pakaian ihram tino kan itu aja kan. Cuman kalau dulu perempuan bisa sholat di mana aja, kini ada topik khusus. Jadi dibuat kotak deh. Kadang lah ngumpul wak situ, ternyata jamaah laki-laki masih banyak. Akhirnya perempuan sering digeser. Jadi tidak notap. Jadi waktu masih dalam umroh masih bisa sholat dekat Ka'bah. Tapi untuk hari-hari yang lain lebih aman yang di lantai 3. Karena itu untuk jamaah selain yang sedang umroh. Karena memang diutamakan untuk yang umroh. Itu ceritanya. Kan gak boleh bercerita apa panjang dia, Pak. Oke, itu pengalaman Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan. Yang capek kadang. Buang dan jual baik. Kau. Bapa piti umur tentu kira sok. Akini dah ada itu leh dah. 29, 28. Yang pona bosu kami ada yang 45, ada yang 32, ada yang 35 juta. Jadi kalau kami du karena ada selisih harga pesawat jadi onom boleh kami potang. Yo yo. Tapi masih di bawah orang lain. Ibu kambing enak. Kok bau dak? Oh. Itu kambing masih kambing 1 juta mati ya kok. Iya. Ana mau cerita ini. Kok bau 7 bulan lama banget. MKW. Kalau itu beda kan. Kalau kambing itu aja dari Pak Dan. Berapa? Sepuluh ribu kambing. Iya. MKW tawaran berapa? 20 juta. Berangkat? Oh, kini ada tawaran yang 20 juta. Tawaran memang biaya 20, berangkat 4 bulan setelah mendaftar. Sampai bulan sebelum berangkat. Oh ya, potong kami ditawarkan oleh yang punya MKW, kami satu uang, 50 uang Sumbar, 50 uang Riau. Yang satu itu kalau nak pay haji ada porsi 2025, 3 tahun lagi dengan biaya 65 juta haji. Haji Furoda. Nah, kalau ini enggak ada batas umur. Kalau yang adopsi, karena kalau masa tunggu ini 20 tahun. Ah, lah 30 tahun. Nah, ikonya menawarkan kuota 200 jamaah untuk tahun 2025. Hanya 65 juta Haji Furoda. Ndak tamatu apa? Haji Furoda tuh kayak haji khusus ya, haji plus. Kalau ada yang mau, kami mau, cuma duitnya belum ada. Ini sekali dia wajib lah, sudah ada wajib lah yo. 20 juta. Oh, pakai. Kalau kantornya di Etiris. Oh, di Etiris. Ya sebab kantor uang MKW, cabangnya dia tuh di Kampar di Pasar Widi. 20 juta itu masih murah dibanding travel lain. Travel lain ini paling murah 26, 28, 29. Kalau Tuhan nyuruh ibu-ibu itu siapa? Dan ni apa yang menunjuk? Iya. Ni yang sadar. Ini yang agak lambat. Satu PD. Itu lalu. Mudah-mudahan ada Pai. Kami tidak ada Jum. Menghayal untuk Pai. Kalau dia. Eh lah, ada banyak lihat ibu-ibunya lah. Eh lah, ibu lah. Tak jadi solat kau dah. Ya, demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita tadi spesial yaitu perjalanan umrah. Awak ku ada titik ojo kan. Kok cukup bukan dah ada titik.
Tuh. Lah. Tapi mudah-mudahan ada yang kan pai. Mudah-mudahan kehadiran kita malam ini untuk menuntut ilmu, ya. Menuntut ilmu itu wajib fardu ain, dan wajib itu pahalanya qadar. Betul, kalau tidak baik dosonya qadar. Wajib kan tidak baik dan itu. Jadi maka bagi yang tidak apa-apa, tidak tolak berjalan, atau lah nombor asyik belakang itu. Itu tidak duduk dan itu. Haji sekali wajib itu bagi orang lain sekali bisa dinyonya. Tapi kan ada lagi sekali. Tapi umrah ado abilo ajo piti lalu tunggu daripada kembali. Mau ke Mekah. Pai ke Bali orang pula bakain dia tengok. Iya. Itulah mudah-mudahan pahala kita malam koro banyak. Itu ya. Ya, apa doain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.